Satu lagi om, cobain om, pakai kopi. Seruput. Udah, jangan. Buat di rumah. Duri hitam. Keriputnya. Tuh. Halo teman-temanku, kembali lagi di channel Fatono Fatoni. Durian, durian, durian. Jadi guys, hari ini gua kupas lagi durian duri hitam. Sedikit edukasi guys. Nih, durian duri hitam tuh cirinya. Dari segi di ujung bawah ini ada duri seperti jarum guys, warna hitam. Nih. Rata-rata seperti ini. Terus dari segi bentuk dia bulat. Rata-rata bulat nih guys tuh. Nih, duri hitam semua nih. Yang itu juga duri hitam, bulat-bulat semua. Jadi semuanya ada bintik hitamnya ini guys, tanpa banyak berbasa-basi. Kita langsung kupas aja durian-durian hitam. Nih seperti biasa guys, kita mau kirim duriannya ke alamat tujuan, customer tercinta. Seperti apa penampakannya? Nih bintik hitamnya tuh, udah jarum dia. Yang ini beratnya di 2,4 kilo. Kali ini gua mau kupas 3 buah ya guys ya. Yang ini ada 2 kilo, 50 gram. Sama dia tuh. Pasti ada hitamnya di bawah. Mana durinya kok nggak hitam mas? Katanya. Banyak banget yang komen begitu guys. Bukan durinya yang hitam. Hanya namanya saja duri hitam. Kalau dalamnya dia oranye. Bukan durinya hitam semua. Kita cek nih satu per satu. Apakah dia bagus? Langsung saja. Tuh guys. Nih asli dari Malaysia. Tapi dibudidaya di Indonesia ya guys. Durian duri hitam. Keriput. Keriputnya itu good. Dalamnya hijau. Dalamnya hijau. Luarnya hijau, dalamnya seperti ini guys, berwarna cerah. Yang pertama, top. Kita taruh sini, jatuh enggak? Kira-kira. Jatuh ah, ngeri. Yang kedua, lanjut lagi. Ini yang berat 2,1 kilo. Warnanya guys. Pasti dia oranye. Tuh. Lihat guys. Tuh. Yang ini lebih kering. Tuh kering ya. Yang kedua, mantap juga ini. Lanjut guys, yang ketiga kita cek ya. Durian duri hitamnya seperti apa. Nah, ini yang 2 kilo. Tuh, yang ini juga sama nih. Tuh, ada bintik hitamnya. Bismillah. Keriputnya. Guys. Sama kan? Dia berwarna oranye. Untuk karakternya dia manis aja, guys. Nggak terlalu ada pahit-pahitnya. Nah, ini dia 3 buah durian duri hitam. Pertama, yang ini kedua. Nih, yang ini yang ketiga, kering banget. Mantap. Siap, kita kirim ini, guys. Tuh. Lanjut, kita cek lagi durian duri hitam berikutnya. Hari ini pokoknya belah-belah durian. Full durian duri hitam. Josh. Lanjut lagi guys, nih yang tadi kita mau, yang sudah kupas mau kita kirim. Jadi kondisi kirimnya utuh, kita full wrapping.
Yang ini durian-durian hitam lagi, kita cek. Beratnya di 2,3 kilo. Apakah dia bagus? Ketuk-ketuk terus, Mas. Iya, guys, biasa. Langsung terbuka di jalur ini. Kita cek di jalur yang lain. Wow, oren dia. Sama ya, guys ya. Wah, ada kulitnya, guys. Top. Top perform. Kering dia, guys. Duri hitam. Yang pertama. Kita lanjut yang 2,3 kilo. Potong tangkainya tuh, masih hijau, guys. Strong. Wow, keriput ini, guys. Mantap. Tuh. Susun. Yes. Sama, guys, duri hitam. Yang ini juga duri hitam. Duri hitam. Mantap. Seperti ini dia. Duri hitamnya, guys. Yus, lanjut lagi kita kisi durian duri hitam. Terus. Duri hitam. Beratnya 2,2 kilo. Kita potong tangkainya. Satu. Agak dijauhin, Mas. Satu, dua. Nah, jatuh dia, guys. Kita cek. Seperti apa penampakan durian duri hitam kali ini. Warna oranye itu, guys. Orange, tapi nggak pakai jus, jadi orange saja. Tuh, ini pesanan cici cantik di atas, guys. Wow. Susun. Keriputnya, lihat. Tuh keriputnya. Wow, keriput good. Lanjut lagi, guys. Okay, temannya kopi cocok ya, Om ya? Yoi. Karena nggak ada obeng ini, guys. Om. Satu lagi, Om, cobain, Om, pakai kopi. Seruput. Udah, jangan. Buat di rumah. Duri hitam, guys. Masih kering banget nih. Tuh. Mantap. Josh, aman, Om.